Hello guys. Serigala sering digambarkan sebagai binatang buas yang menjadikan manusia mangsanya, terutama anak kecil. Menurut legenda, serigala sering melolong menghadap bulan. Tapi beberapa ilmuwan mengoreksi pendapat itu dan mengatakan serigala mengangkat kepalanya hanya agar suara lolongannya bisa keluar lebih mudah. Hewan ini juga diketahui melonglong untuk memanggil anggota kelompoknya, menarik perhatian pasangan, menandai wilayahnya, menghalau musuh, juga memperingatkan atas bahaya serta menunjukkan posisinya. Dalam sehari mereka bisa berjalan sejauh 30-50 km, bahkan lebih jauh lagi jika tidak menemukan makanan. Nah, di video ini misalnya, seekor serigala yang sedang berjalan tiba-tiba dikejutkan dengan sergapan leopard. Dirinya mengira tidak ada bahaya di hadapannya, sehingga dia pun terus berjalan. Namun, setelah diperhatikan, tiba-tiba seekor leopard datang dengan hitungan detik mencoba untuk menyerangnya. Meski serangan begitu cepat, namun tetap saja serigala masih bisa menghindar. Turis yang melihat kejadian ini pun sampai dibuat kaget. Ternyata serigala yang sering dianggap melolong ke bulan itu memiliki kecepatan yang luar biasa untuk menghindari serangan pemburu seperti leopard ini. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya guys. Seorang turis merekam kejadian yang sungguh tak biasa. Dirinya mencoba untuk merekam lewat drone di sungai ini. Diketahui lokasi sungai ini di Kukunura, Australia Barat. Menurut info yang beredar, sungai ini merupakan salah satu habitat buaya muara terbesar di Australia. Karena dikenal sebagai salah satu penyergap andal, buaya ini tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sampai-sampai seekor kerbau ini menjadi mangsa yang dihabisi bersama-sama dengan kawanan mereka, hingga tak tersisa lagi guys. Nah, itulah tadi beberapa video mengejutkan dan mengerikan di alam liar, guys. Kira-kira kalian pernah nggak sih ngeliat kejadian seperti itu? Nah, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk share ya. Thank you!